PSK Internal Game. Pada kesempatan malam hari ini, game kedua, segera kita saksikan antara tim 3 berhadapan dengan tim 4 Mitra Olahraga. Ya, tim 3 kini berada di sebelah kiri saya ya, berhadapan dengan tim 4 ya, yang kompak mereka menggunakan jersey putih ya. Halo dan kawan-kawan, Willy kali ini, Yogi, langsung saja, wow, arahkan bola menuju ke gawang yang dikawal oleh Joshua. Tim 3 ada Joshua, Ferry, Joni, Alianto, Ahen, dan juga Wahyu. Sementara tim 4 ada Justian, ada Willy, ada Yugi, ada Lemas, ada Arsen, ada Ferry, juga ada Aloy. Ya, Aloy kali ini mencoba mengomandoi kawan-kawan ya, berada di pertahanan belakang ya, namun tidak menutup kemungkinan untuk bisa maju ke depan. Beberapa kali di game-game sebelumnya mampu mencetak gol juga ya Aloy ini ya. Kembali kali ini Willy. Ya, Willy. Juga ada Yugi di sana, tidak kita sanksikan lagi ya skill individunya dalam melewati pemain-pemain belakang dari gawang. Ada Ahen kali ini. Yanto tadi. Iya, lepas maksudnya tadi, sayang sekali. Game kedua kita saksikan Mitra Olahraga, ada Ko Ali dan kawan-kawan ya, yang kali ini berada masih dipercayakan sebagai pemain belakang. Iya. Kali ini dibuang saja tadi bola. Lemparan ke dalam kali ini. Yugi, maksudnya tadi Yugi. Ada Ali di sana. Yanto kali ini lepas. Iya, Yanto kembali. Wow, handsball sepertinya. Masih di luar sepertinya ya. Iya, sedikit sekali atau tipis sekali di dalam kotak terlarang tadi. Kali ini Yanto menghadapi bola. Saksikan Roni sepertinya. Belum ada. Terburu-buru tadi untuk langsung membuka keunggulan sementaranya ya. Namun kita saksikan mampukah mengulang kembali bola ke depan. Iya, diberikan arahan oleh wasit Ridwan Halimi tadi. Ya, Wahyu membiarkan begitu saja satu peluang yang sangat manis sekali tadi. Apabila di heading dengan baik tadi, akan menjadi sebuah gol yang baik ya tadi ya. Bali masih 0-0. Aloy kali ini ke tengah tadi. Masih Aloy. Willy seperti yang dicari. Ya, tepat sekali Willy. Ada Yugi. Kali ini Yugi. Masih Yugi sendiri. Ini dia permainan yang sangat ciamik dari Yugi tadi. Yugi. Ya. Wow. Tepat sekali. Apa yang saya katakan tadi. Gol terjadi. Yang saya tunggu-tunggu. Wah! Seru sekali. Ya, satu selebrasi dari seorang Yugi yang mungkin menurut saya sangat dingin sekali pemain satu ini ya tadi ya. Begitu menguasai bola, bisa mendapat bola langsung saja memberikan perubahan kepada timnya. 1-0 keunggulan sementara bagi tim 4 Aloy dan kawan-kawan. Ya, luar biasa ini. Ya, skill individu dari seorang Yugi ya, yang mampu berperan sebagai CPU di sektor tengah dari tim yang dia perkuat. Kali ini tim 4 ya. Kembali kali ini Willy. Ya, heading tenang sekali. Rahen di sana. Wahyu. Lepas bola. Iya, selebrasi yang memang seperti ini yang harus ditampilkan ya oleh kawan-kawan. Ya, seru. Dan sangat menarik ya. Ya, kembali kali ini. Sebuah kegembiraan yang luar biasa ya dari kawan-kawan PSK FC ya, yang bisa kita saksikan dari event-event sebelumnya juga. Mereka begitu sangat bersemangat, juga sangat wow. Kali ini bola yang sangat tepat sekali tadi ya, mengarah kepada Wahyu tadi. Aloy kali ini
1-0 masih kedudukan sementara. Yugi, ya, apa yang akan dilakukan oleh Yugi kembali? Namun kali ini terlalu jauh dari gawang sepertinya ya. Willy, yo, salah pengertian, tidak begitu cepat bola tadi. Seharusnya bisa back pass kepada Aloy tadi ya, Mitra Olahraga ya. Kembali. Ya, satu pergerakan kembali. Ada Ahen di sana. Arsen ya. Arsen tadi mencoba merebut bola dari Yugi ya. Masih bola berkutat di sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan belakang dari tim 3. Iya. Ronde tadi. Wayu. Oh, ada Willy tadi berhasil menyambar bola. Masih, oh, lepas dari kawan Ali. Yah. Namun tepat sekali tadi. Joshua keluar dari sarangnya. Aloy kembali, bola dikuasai penuh oleh kawan-kawan dari tim 4. Ini dia bahaya. Wow, tendangan roket tadi. Wow, sangat luar biasa nih Olahraga ya. Seorang Yugi nih ya, kali ini Wahyu mencoba sendiri. Ya, terganjal langkah kaki dari Wahyu tadi. Dan apa yang terjadi hanya melahirkan tendangan sudut atau lemparan ke dalam. Oh, tendangan sudut saja ya. Memang tadi terjepit di antara dua pemain belakang dari tim 4 ini ya, Mitra Olahraga. Ya, Wahyu juga sangat berbahaya ini. Beberapa kali mencoba melakukan pergerakan-pergerakan yang sangat bisa mengancam pertahanan belakang dari lawannya. Ya, ini sebuah ciri khas dari permainan di Minus Soccer ini, Mitra Olahraga. Karena begitu memang dengan lapangan yang di bawah normal atau di bawah rata-rata lapangan standar biasa akan mempercepat kembali serangan counter to counter ya, dari gawang ke gawang ya, sangat cepat sekali peralihan transisinya. Kembali ke lapangan, kali ini masih 1-0 kedudukan sementara. Yugi tadi berhasil memberikan pembeda di babak atau di game kedua ini di menit-menit awal. Masih bersama kami Menu Bola Lampung. Mari abadikan momen sepak bola bersama kami, baik di Mini Soccer, futsal maupun di stadion ya. Kembali kali ini lemparan ke dalam langsung. Oh, bisa dipetik dengan baik tadi oleh Yustian. Kembali kali ini kawan-kawan dari tim 3 melalui lemparan ke dalam. Kembali kali ini Wahyu yang dicari. Baik sekali Wahyu. Ya, tandem dari Wahyu ini memang sedikit kurang memberikan umpan-umpan kepada Wahyu ya, karena memang posisi dari Wahyu agak sedikit terbuka, agak sedikit jaraknya terlalu jauh dengan pemain tengah ya. Kembali kali ini Yugi, ini dia Yugi lagi yang taktis kali ini berhadapan dengan Ronly tadi. Begitu tenang tadi Ronly membaca arah bola. Ya, memang kalau pemain satu ini tidak terkawal sangat membahayakan, yang Olahraga tadi terbukti dengan satu gol yang tercipta melalui sebuah penempatan. Kita saksikan Arsen kali. Wow, penempatan bola langsung tadi dan dapat diblok dengan baik tadi oleh Lemas ya. Langsung ya, membiarkan bola tadi, sedikit melepaskan kaki namun tidak tersentuh tadi ya. Mari Ronly. Sayang sekali Yugi kali ini mencari rekannya Yugi. Iya, support. Iya, arahkan langsung ke depan. Iya, dibuang begitu saja. Agresivitas yang luar biasa dari penjaga gawang Joshua ini. Iya. Yanto. Wahyu tadi wall pass. Bang ke bola tadi ada Aloy. Willy kali ini dia membiarkan posisi dari sektor kiri kosong ya. Iya, kembali. Wow, angkat bola tadi oleh Lemas, pemain berjersey Barca ini yang menggunakan jersey putih ya, sesuai dengan yang dikenakan oleh rekan-rekan dari tim 4. Lemparan ke dalam Wahyu, sedikit menarik diri Wahyu ya. Wow, Aloy sangat tegas sekali tadi. Karena memang bola sangat bahaya tadi ya. Sudah berada di depan kotak penalti dari tim 4 tadi ya. Masih 1-0 Mitra Olahraga di kedudukan game yang kedua ini antara tim 3
berhadapan dengan tim 4. Iya. Satu kita saksikan kali ini. Oh, sayang sekali Ahen tadi belum bisa memaksimalkan satu umpan yang sangat baik dan ya. Kencang sekali sang Willy. Kontrol sejenak. Ya, ini dia Yugi kali ini. Ya, pemain yang mampu memberikan perubahan bagi timnya di pertandingan di game kedua ini. Kembali pada Yugi, sangat teratur dan sangat hati-hati ya dalam memberikan bola, tidak mau menyiapkan setiap momen ya. Ya, final-final pass yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi gol diharapkan bisa langsung dikonversikan oleh pemain-pemain depan yang diharapkan oleh pemain tengah ya. Kembali ke lapangan kali ini, Aloy kali ini sudah berada di belakang Aloy. Ada Ronli, Yanto masih angkat, ya sedikit melengkung tadi harusnya Mitra Olahraga ya. Namun sayang tadi sudah menunggu di sana salah satu pemain depan ya, nomor 16 Arsen ya. Angkat bola, duel di sana. Ada Lemas tadi, Lemas kali ini sendiri. Ya ini dia, ya masih bisa dijaga dan diblok tadi. Penyelamatannya sangat penting tadi dilakukan oleh Joshua. Penjaga gawang Aloy kali ini ada di sana, nomor punggung 13 tadi. Ahen begitu tegas membuang bola, lemparan ke dalam bagi ya. Game kedua usai sudah Mitra Olahraga dan kawan-kawan dari PSKFC dengan skor terakhir adalah 1-0 keunggulan bagi tim 4 ya. Baik, Mitra Olahraga masih bersama.